Namo Buddhaya. Halo semua, nama saya Jasmine Winata, seorang mahasiswa USU Stambuk 2020. Jurusan saya Teknik Kimia. NIM saya 200405077. Nah, tugas video ini bertemakan tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi sebelum kita mulai, pertama kita harus tahu dulu tentang apa arti kerukunan itu. Arti kata kerukunan menurut KBBI. Kerukunan yang pertama, perihal hidup rukun. Yang kedua, rasa rukun kesepakatan. Contohnya kerukunan hidup beragama. Sedangkan dalam pandangan agama Buddha, kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai, tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terdiri dari banyak suku, ras, budaya, dan agama. Jadi, apakah kerukunan antar sesama masyarakat Indonesia itu dapat tercipta? Tentu saja bisa. Jadi, kerukunan itu dapat dicapai karena adanya rasa toleransi antar sesama masyarakat Indonesia. Jadi, apa itu toleransi? Toleransi menurut KBBI adalah sifat atau sikap toleran. Dan toleran adalah bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, membolehkan sebuah pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentang dengan pendirian kita sendiri. Jadi, dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Sang Buddha mengajarkan toleransi tidak terlalu spesifik, tetapi mudah dipahami. Dasar dari toleransi dalam agama Buddha adalah 4 keadaan batin yang luhur, atau disebut sebagai Brahma Vihara. Jadi, Brahma Vihara itu terdiri dari yang pertama, metta, yang berarti cinta kasih universal, tanpa pamrih dan ikhlas. Yang kedua adalah karuna, yang berarti welas asih atau perasaan iba. Yang ketiga adalah mudita, yang bermakna turut berbahagia. Dan yang terakhir adalah upeka, yang berarti keseimbangan batin. Selain itu, pentingnya toleransi juga terdapat dan terukir di pilar Asoka. Berikut adalah dekrit Maharaja Asoka yang terdapat di pilar Asoka. Janganlah kita menghormati agama sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, maka kita akan merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama orang lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan berpikir, bagaimana aku dapat melupakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian, ia malah merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan, dengan pengertian bahwa semua orang, selain mendengar agamanya sendiri, hendaklah bersedia pula mendengarkan agama yang dianut oleh orang lain. Jadi, tidak peduli suku, ras, budaya, agama yang kita miliki,
kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat tercipta karena adanya toleransi. Demikian video tugas agama tentang kerukunan antar umat beragama yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Namo Buddhaya.